Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. Fill these jars with water. Sir, come with me. Before my child dies. Go. Your son will live. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. Get up. Pick up your mat and walk. There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Lazarus! Come out! To prove my Savior lives.
Shalom Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk dalam Minggu tanggal 9 Juni 2024. Dan hari ini kita masih melanjutkan seri khotbah tentang kuasa dan perintah Tuhan terhadap hal-hal yang mustahil. Hari ini saya akan membawakan khotbah di bawah tema Power Over Quantity. Firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1-15 yang berbicara tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Ketika Engkau memerintahkan hal-hal yang mustahil, Engkau sanggup melakukan hal yang luar biasa, yang di luar pikiran manusia, bahkan di luar akal budi kami yang kecil. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun keraguan kami, hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menjawab kebutuhan iman kami yang paling dalam. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, jika hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, baik yang mendengarkan secara online atau in person, saya bilang, Bapak Ibu siapa saja yang mau datang ke kebaktian NLCC Indonesia jam 11.30 pagi tanggal 9 Juni, siapa saja yang datang, saya akan memberikan Bapak Ibu 10.000 US dollar cash. Kira-kira apa dalam pikiran Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pikir, oh Bu Sarah cuma joking, oh Bu Sarah ini hanya bergurau, nggak mungkin itu terjadi. Atau Bapak Ibu percaya, oh Bu Sarah benar-benar akan membagi uang 10.000 US dollar per orang. Nah, jika hal yang sama dikatakan oleh Elon Musk, manusia terkaya di dunia saat ini, dia katakan hal yang sama seperti saya. Kalau kamu datang ke NLCC pagi ini, tanggal 9 Juni saya akan memberikan kamu tiap orang, berapapun banyaknya, 10.000 US dollar cash. Kira-kira yang mana yang Bapak Ibu percaya? Saya yakin Bapak Ibu akan lebih percaya apa yang dikatakan oleh Elon Musk daripada saya. Mengapa? Hal itu sesuatu yang wajar. Karena manusia melihat dari mana sumber janji itu berasal. Bapak Ibu mungkin melihat, oh Bu Sarah tidak mungkin mampu menyiapkan 10.000 US dollar per orang. Mungkin satu orang pun tidak sanggup, tapi Elon Musk sanggup melakukannya. Itulah manusia, manusia melihat kapasitas manusia lain dalam memenuhi sebuah janji, dan sekali lagi, itu hal yang wajar. Nah, hal yang sama terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan mujizat ini adalah mujizat yang tidak pernah terjadi lagi, Bapak Ibu. Ketika sekian banyak diberi makan oleh seseorang dari jumlah yang sangat kecil, dari jumlah 5 roti dan 2 ikan, dan masih bersisa 12 bakul. Manusia masa sekarang bisa mempercayai manusia lain. Itu problemnya. Mempercayai manusia lain yang dilihat, oh itu orang kaya, daripada mempercayai Tuhan. Dan ini masalah manusia modern. Masalah orang Kristen masa dulu dan masa sekarang. Banyak kali ketika Tuhan memberikan janji untuk kita, kita lebih memilih untuk mempercayai janji manusia yang kita anggap qualify untuk memenuhi janji itu, daripada Tuhan sendiri sebagai sumber segala berkat. Bapak Ibu, hari ini ada beberapa hal yang saya ingin kita lihat sebagai bagian firman Tuhan yang bisa kita ambil makna teologisnya. Yang pertama, mari kita lihat sekitar latar belakang kejadian ini. Latar belakang peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dalam ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca sebentar. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Bapak Ibu, kisah ini dicatat dalam 3 Injil. Dalam Lukas 9 ayat 10, Lukas mencatat bahwa Yesus pergi ke tempat terpencil untuk menyendiri. Namun orang banyak tetap mengikuti dia, berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka ingin tidak saja melihat, tapi mendapatkan mujizat itu. Nah, Yohanes satu-satunya yang mencatat bahwa
Hari itu adalah hari menjelang atau dekat dengan hari raya Paskah, hari raya besar orang Yahudi. Sehingga kemungkinan rombongan orang-orang banyak ini adalah orang-orang Israel yang mau berziarah menuju Yerusalem, sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada beberapa solusi yang terjadi dalam peristiwa ini. Solusi pertama itu datang dari Filipus, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Filipus, solusi yang diberikannya. Ketika Yesus bertanya kepada Filipus, "Filipus, kira-kira di mana kita harus membeli roti untuk memberi makan orang banyak ini? Karena hari sudah malam, hari sudah makin gelap, mereka tidak mungkin kita suruh pulang ke rumah mereka masing-masing. Atau kalau mereka sedang berziarah, kita tidak mungkin suruh mereka melakukan perjalanan lanjutan ke Yerusalem." Nah, Tuhan Yesus dalam kemahatahuannya dengan sengaja memberikan pertanyaan ini kepada Filipus. Karena dia tahu, kenapa kepada Filipus? Karena dia tahu Filipus daerah asalnya adalah dari Betsaida. Dan Betsaida itu adalah kota terdekat tempat gunung mereka orang banyak itu berkumpul. Sehingga itu lokasi terdekat dengan tempat mujizat ini. Filipus, dari pertanyaan itu Tuhan Yesus tahu bahwa Filipus tahu lokasi daerah situ. Di mana tempat jual roti? Di mana toko roti ada di daerah situ? Dan karena Filipus mengenal kota itu dengan baik, Filipus tahu di mana toko roti, Filipus tahu berapa harga roti, Filipus tahu bahwa tidak mungkin orang banyak itu bisa mendapatkan roti dalam jumlah banyak, Filipus tahu bahwa tidak mungkin kalaupun ada toko roti yang masih buka bisa mendapatkan jumlah roti untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung para perempuan dan anak-anak. Nah, kalaupun ada toko roti buka, kalaupun ada uang cukup, saya yakin bahwa toko roti pun, Filipus percaya bahwa toko roti tidak sanggup membuat roti sebanyak itu. Hari sudah mulai malam, kemungkinan semua toko sudah tutup. Pada zaman dulu, orang menutup toko mereka sekitar jam 2, jam 3, mereka sudah tutup, tidak ada lagi yang buka. Bapak Ibu, selain masalah toko roti, lokasinya, penyediaannya, ada masalah lain yang muncul dalam pikiran Filipus. Itulah masalah berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 5.000 roti, 5.000 keping roti. Itu pun kata Filipus, kalaupun seorang makan sedikit, sebait, satu gigitan, tidak akan cukup, belum terhitung wanita dan anak-anak. Sehingga jawaban Filipus dalam ayat yang ke-7, Filipus katakan, jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Bapak Ibu, berapa jumlah 200 dinar, harga 200 dinar dalam mata uang sekarang yang dimaksudkan oleh Filipus? Nah, dalam terjemahan NIV dituliskan demikian, "Philip answer him, 'It will take more than half a year wages to buy enough bread for each one to have a bite.'" Artinya, Filipus katakan kalau orang bekerja lebih dari setengah tahun, 200 hari pun, gaji yang dia miliki tidak akan sanggup untuk membeli jumlah roti yang ada untuk 5.000 orang. Tampaknya memang Filipus berfokus kepada solusi finansial. Kepada solusi finansial karena itu menjadi fokus bagi dia. Nah, pada masa itu para pekerja mendapat gaji 1 dinar sehari. Dan jumlah yang disebut oleh Filipus tadi adalah jumlah 200 hari kerja. Itu berarti 200 dinar. Sehingga kalau kita memakai perhitungan sekarang, jumlah harga UMR California itu $20 per jam. $20 dikali 8, satu hari berarti untuk jumlah satu hari,
$160 orang dapat per hari. Nah, $160 kali 200 hari itu berarti hanya $32.000. Nah, menurut solusi Filipus, uang $32.000 kita nggak punya. Bagaimana mungkin kamu katakan di mana toko roti, uang pun kamu tidak punya. Sehingga, kalaupun tiap orang hanya mendapat potongan kecil dari roti ini adalah hal yang mustahil, pekerjaan yang mustahil. Bapak Ibu, terlepas dari sarkastik atau tidak, namun pikiran Filipus adalah begini, mencoba memberi makan begitu banyak orang adalah hal yang mustahil, karena biayanya sangat mahal, ini benar-benar hal yang tidak mungkin sama sekali. Karena apa? Dia tahu mereka tidak punya uang sebanyak itu. Nah, dalam bagian ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sengaja menguji Filipus dengan pertanyaan itu. Dia sengaja memberikan pertanyaan itu kepada Filipus karena dia tahu apa yang akan dia perbuat. Dia tahu bahwa dia akan melakukan keajaiban, melakukan hal yang mustahil untuk dilihat oleh banyak orang, untuk membuat mereka percaya. Tuhan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Filipus, untuk mengajar kepada para murid hal yang jauh lebih penting dari sekedar jumlah uang, dari sekedar toko roti ada yang masih buka atau enggak, toko roti sanggup memproduksi roti sebanyak itu atau tidak, bukan. Tuhan Yesus berfokus kepada belas kasihan, mengajarkan kepada murid belas kasihan kepada orang banyak. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid kemurahan hati, kepedulian lebih daripada segala hal lain, daripada segala hal finansial. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya yang besar, mujizatnya yang nampaknya benar-benar mustahil, khususnya power over quantity, kuasa yang melampaui jumlah. Nah, Bapak Ibu, Filipus adalah orang yang blak-blakan. Dalam Yohanes 14 ayat 8 dikatakan, Filipus ini orang yang cepat memperhitungkan dan pandai dalam berbisnis. Dan karena itu dia siap untuk mengandalkan solusi dia, mengandalkan perhitungannya yang cerdik daripada sumber dana yang tidak terlihat. Sumber dana yang tidak terlihat itu apa? Yesus. Bagi dia ini tidak mungkin. Kalau mau jujur Bapak Ibu, sebenarnya Filipus ini sudah melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sebelum peristiwa ini. Paling tidak dia sudah melihat peristiwa di Kana. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dari air biasa, dari air untuk pencuci kaki, pencuci tangan, air mentah. Namun imannya belum sampai ke situ. Dia mulai memperhitungkan sehingga ini solusi dari Filipus adalah solusi yang penuh dengan keraguan. Keraguan terhadap kuasa Tuhan Yesus, terhadap sumber daya ilahi yang dimiliki Yesus. Karena itulah Yesus dengan sengaja menunjuk kepada seseorang, kepada Filipus karena dia tahu bahwa imannya masih sangat lemah. Namun ternyata Filipus memilih untuk percaya kepada pikiran manusia. Filipus untuk memilih untuk percaya kepada perhitungan matematika manusiawinya daripada menaruh imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sama dengan Filipus, kelihatannya benar apa yang dia buat. Benar bukan? Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan hal yang sama seperti yang Filipus alami, Bapak Ibu akan memberikan solusi yang sama. Kelihatannya wajar, tetapi sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak punya iman. Kita tidak punya iman sama sekali karena kita mengandalkan pikiran kita. Kita mengandalkan hitungan matematika manusiawi kita. Seringkali kita sama seperti Filipus, Bapak Ibu. Kita membatasi Tuhan dalam box. Kita membatasi kuasa Tuhan dengan cara yang kita pakai sebagai manusia. Kita membatasi Tuhan dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah memberi makan 5.000 orang ini dengan pikiran kita yang terbatas. Karena itu Yesus menggunakan pendekatan yang benar-benar berbeda dengan cara pikir kita manusia. Otak kita, kemampuan berpikir kita tidak sampai ke titik ini. Karena kita sering memakai perhitungan matematika kita yang sangat-sangat terbatas. Matematika kita selalu salah dalam menyelesaikan kebutuhan hidup kita, Bapak Ibu. Saya baca satu kisah yang menarik, bicara tentang bagaimana seseorang memakai logikanya dengan keraguannya terhadap kuasa Tuhan. Kisah ini terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua.
terjadi terhadap seorang bernama Darlene Deber-Rose. Dia adalah seorang misionaris ke New Guinea. Dia ditangkap dan dipenjarakan di kamp konsentrasi Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, pada waktu itu kondisinya sangat parah, Bapak Ibu, karena makanan sangat terbatas. Mereka hanya diberi makan satu kali sehari dan sangat terbatas jumlahnya, benar-benar dijatah. Pada satu kesempatan, Rose melihat dari sel jenderanya, seorang petugas penjara memberikan seikat pisang kepada orang yang berada dalam penjara, orang lain yang berada dalam penjara. Waktu dia lihat itu, hatinya berkata, Tuhan, saya pengen pisang. Satu pisang saja sudah sangat enak, sudah sangat cukup untuk saya. Tuhan, tolong berikan saya pisang. Habis dia berdoa itu, dia bilang, ah, mustahil. Bagaimana mungkin pegawai penjara yang jahat itu akan datang memberikan saya pisang? Tidak mungkin. Jangankan satu ikat, satu biji pun tidak mungkin. Dia tahu bahwa dia berdoa, tapi pada saat yang bersamaan dia meragukan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu? Ketika dia sedang berusaha merasionalisasi, mulai berhitung, mulai mengkalkulasi, tidak mungkin Tuhan, dia sampai katakan, kemungkinan bulan jatuh dari langit lebih besar daripada kemungkinan untuk saya mendapatkan satu pisang saja. Nah, pada waktu dia sedang berpikir merasionalisasi pikirannya, tiba-tiba pegawai penjara datang ke sel dia. Dia sangat lemah. Karena dia sangat lemah, dia tidak sempat membungkuk. Nah, rupanya pegawai penjara ini, kalau kamu tidak membungkuk, mereka akan menendang kamu dan menyiksa kamu. Dan waktu itu pegawai penjara pergi kembali, dia pikir, wah, pegawai penjara pergi dan datang kembali, pasti untuk memukul saya karena saya tidak sempat membungkuk, menunduk, memberikan penghormatan kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pegawai penjara itu melemparkan setandan pisang ke dalam penjara dia. Dia kaget, Bapak Ibu, karena dia sedang merasionalisasi kemustahilan, kemungkinan bahwa tidak mungkin Tuhan memberikan dia satu pisang saja. Tapi ketika datang satu tandan, dia berusaha menghitung semua pisang, jumlah pisang itu 99 biji pisang. Dia sangat terkagum dan dia tiba-tiba teringat dalam pikiran dia Efesus 3 ayat 20. Bagi Allah yang mampu berbuat jauh lebih banyak dari apa yang kamu minta atau kita pikirkan sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, bukankah sama seperti Filipus yang solusinya adalah solusi keraguan? Sama seperti Rose yang berdoa untuk meminta sepotong pisang, satu biji pisang, tapi pada saat yang bersamaan meragukan bagaimana caranya Tuhan bisa membawa pisang ke dalam penjara dia. Kita berdoa, seringkali kita seperti itu, kita berdoa, Tuhan, ini pergumulan saya benar-benar berat. Tidak mungkin pergumulan saya ini bisa diselesaikan dengan cara apapun. Tampaknya mustahil, Tuhan. Mungkin ini akan makan bertahun-tahun, makan waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tidak mungkin Tuhan bisa menyelesaikannya dalam satu waktu, satu detik, atau dalam waktu satu hari, tidak mungkin Tuhan. Dalam semalam. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Rose. Lihat apa yang terjadi dengan Filipus. Tidak pakai menunggu bertahun-tahun, tidak pakai menunggu berbulan, berminggu, tidak. Terjadi saat itu juga. Problemnya sering kali ada pada kita. Ketika kita berdoa, ketika kita berusaha mencari solusi, solusi kita penuh dengan keraguan. Kita tidak punya iman, kita tidak punya iman kepada Allah yang besar. Karena apa? Kita berfokus kepada persoalan kita yang besar. Sehingga kita memboxkan Tuhan, mengkotakkan Tuhan, dan cara penyelesaian Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Andreas? Ada solusi kedua, yaitu solusi dari Andreas. Sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan masalah memberi makan 5.000 orang ini dengan mujizatnya, Andreas, saudara Simon Petrus, memberikan solusi yang lain. Kita baca ayat 8 dan ayat 9. Seorang dari murid-muridnya itu, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu, lebih bagus solusinya daripada yang dilakukan oleh Filipus. Pada masa itu roti jelai adalah makanan untuk orang miskin. Bahkan lebih sering diberikan, roti jelai itu lebih sering diberikan kepada hewan daripada kepada manusia. Nah, kemungkinan anak laki-laki yang membawa roti jelai ini adalah
anak yang berasal dari keluarga miskin. Karena harga jelai pada masa itu adalah sepertiga dari harga gandum. Bapak Ibu bisa lihat dalam Wahyu 6 ayat 6. Bahkan dalam Yehezkiel 13 ayat 19 dikatakan bahwa para nabi palsu mencemari nama Tuhan dengan segenggam jelai, yaitu imbalan yang sangat rendah. Nah, sementara dua ikan yang dipakai di sini adalah Yohanes memakai kata osparia, artinya bukan menunjukkan kepada ikan tongkol yang besar. Bukan, ini menunjukkan kepada jenis ikan yang sangat kecil, mungkin seperti ikan kombong, ikan kemung orang bilang. Nah, ikan ini dia bawa untuk makan bersama dengan roti jelai itu. Nah, Andreas memberikan solusi kepada Tuhan. Oh, di sana ada seorang anak, dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi solusi berikut dia adalah begini, apa gunanya Tuhan? Apa artinya untuk orang sebanyak itu yang secara logika benar 100%? Kalau Bapak Ibu punya 5 roti dan 2 ikan, apakah Bapak Ibu ada dalam pikiran Bapak Ibu, oh saya bisa memberi makan pesta besar 100 orang. 100 orang saja tidak bisa, bahkan kalau seorang mendapat sepotong kecil Bapak Ibu. Dan pikiran dia adalah pikiran yang benar. Bagaimana mungkin 5 roti jelai dan 2 ikan kecil ini bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mustahil, impossible. Bapak Ibu, tapi Andreas lupa sekali lagi. Dia lupa tentang peristiwa di Kana. Dia lupa bahwa Yesus baru saja menyembuhkan anak pegawai istana dalam jarak jauh. Dia lupa bahwa Tuhan Yesus baru saja melakukan mujizat-mujizat yang dia selama hidupnya belum pernah melihatnya. Tapi sekali lagi, Andreas dan Filipus mengkotakkan Tuhan sesuai dengan iman mereka. Tuhan tidak butuh banyak. Tuhan hanya butuh 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak membutuhkan bantuan apa-apa untuk pergi beli ke toko roti sekalipun. Seringkali dia menahan pekerjaannya, menahan mujizatnya, sampai dia mendapatkan partisipasi kita dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang besar bukan terjadi dari tangan kita, tapi karena Tuhan mengizinkan hal-hal kecil itu dipakai untuk kemuliaan namanya. Tuhan menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Filipus, apa yang tidak dapat diselesaikan oleh Andreas, yang pikirannya sangat terbatas. Tuhan menyelesaikannya dengan sempurna apa yang Andreas hanya sanggup untuk memberikan informasi saja. 5 roti dan 2 ikan, dan itu tidak cukup. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian ini, dari solusi Andreas? Berapa banyak kita melakukan hal yang sama? Berapa banyak kita juga sering berpikir seperti Andreas, oh ini memang ada, tapi ini kecil, ini sedikit, tidak mungkin bisa mencukupkan semua orang. Saya punya kecil, saya punya sedikit, tapi tidak mungkin saya pakai untuk hal besar. Bapak Ibu, kita sering meragukan kuasa Tuhan, kita sering merendahkan apa yang kita miliki. Padahal Tuhan sering memakai dari hal-hal yang kecil yang kita punya dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat tepung, Bapak Ibu ingat minyak yang mengalir terus dari janda miskin itu, tepung yang tidak habis, minyak yang tidak habis dari janda yang miskin itu, mengalir terus sampai cukup. Bapak Ibu, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan karena kita membatasi kebesaran kuasanya dengan pikiran kita yang kecil. Uskup Kenneth Ulmer dari Los Angeles mengatakan demikian. Dia bilang begini, kalau ada segumpal marmer di tangan saya, dia hanyalah sepotong kaca. Namun marmer di tangan Michelangelo akan menjadi patung Daud yang sangat megah. Kalau ada selo di tangan saya, dia akan hanya mengeluarkan suara melengking. Tapi kalau ada biola di tangan Yo-Yo Ma, dia akan memberikan musik yang hebat. Karena itu semua tergantung kepada tangan yang memegangnya. Kalau ada bola basket di tangan saya, harganya hanya sekitar $29.95. Tapi kalau itu ada di tangan Shaquille O'Neal, harganya bisa $30 million. Karena semua bergantung kepada di mana barang itu berada, di tangan siapa barang itu berada. Kalau raket tenis ada di tangan saya, mungkin akan menjadi senjata berbahaya. Tetapi kalau raket tenis itu berada dalam Venus William, di tangan Venus William, maka dia adalah juara Wimbledon. Kalau ada tongkat golf di tangan saya, dia hanya akan saya pakai untuk memukul binatang.
Tetapi kalau tongkat golf itu berada di tangan Tiger Woods, maka dia akan menjadi juara golf kelas dunia. Kalau ada tongkat di tangan saya, tongkat itu hanya saya pakai untuk berjalan. Tapi kalau tongkat itu berada di tangan Musa, tongkat itu akan membelah laut Teberau. Kalau hanya ada 5 roti dan 2 ikan di tangan saya, itu hanya cukup untuk memberi makan 5 orang, 2 orang, dan mungkin tidak kenyang. Tapi 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus Kristus sanggup memberi makan 5.000 orang, belum terhitung para wanita dan anak-anak. Bapak Ibu, apa yang ada di tangan Bapak Ibu sekarang? Mungkin Bapak Ibu katakan, oh saya cuma punya uang sedikit. Saya tidak sanggup untuk menolong orang lain. Pakailah yang sedikit itu untuk memberkati orang lain. Biar cuma sedikit, tapi kalau kita memberikannya dengan sukacita, memberikan dengan ucapan syukur, memberikan dengan sukarela, maka Tuhan akan melipat gandakannya dengan kuasanya. Problemnya ada pada kita. Apakah kita mau percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan, ataukah kita masih terus memakai otak kita berhitung dengan kebodohan kita? Bapak Ibu, mari kita lihat solusi yang ketiga, solusi terakhir. Solusi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang melampaui batas kemampuan kita untuk berpikir. Melampaui jumlah secara manusia. Yohanes 6 ayat 10 katakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu, sebelum mujizat itu terjadi, apa yang Tuhan Yesus katakan? Duduk. Duduk semua, ada rumput situ, kalian duduk semua dengan rapi, dengan teratur. Nah, Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, Tuhan Yesus ingin kita hidup secara teratur, secara rapi, tertib. Itulah yang Tuhan Yesus selalu inginkan. Lalu Tuhan Yesus melakukan apa? Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Lihat di sini, kuasa ucapan syukur yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dari yang sedikit ini ketika kamu bersyukur, akan terjadi yang namanya pelipat gandaan. Akan terjadi yang namanya mujizat dalam hidup kita. Bapak Ibu, seringkali hal yang kecil, kalau datang dalam hidup kita dengan hati penuh ucapan syukur, maka yang ada adalah apa? Rasa puas. Kadang-kadang bukan hanya rasa puas saja Bapak Ibu, tapi kelimpahan secara fisik, secara materi. Dan saya mengalaminya berkali-kali. Ini bukan sekedar teori Bapak Ibu. Saya mengalaminya dalam hidup saya berkali-kali ketika yang saya punya ini sedikit dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, membagikannya kepada orang lain, itu akan menjadi berlipat ganda. Tapi ketika saya punya banyak dan saya rasa berkekurangan, saya rasa, oh Tuhan ini tidak cukup, malah benar-benar tidak cukup, untuk saya pun tidak cukup. Karena apa? Tidak ada rasa ucapan syukur. Tanpa ucapan syukur tidak akan ada rasa puas. Tanpa rasa puas tidak mungkin kita berbagi. Bapak Ibu, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Tuhan menambahkan sukacita, menambahkan kepuasan, menambahkan hati penuh dengan kelimpahan, itu membuat kita menjadi berlimpah. Tidak saja merasa berlimpah, benar-benar berlimpah secara fisik. Di Afrika Barat ada sebuah jenis mirip cranberry, jenis tanaman yang disebut sweet berry. Nah, sweet berry ini disebut juga miracle fruit. Karena apa? Buah ini mengandung molekul bernama miraculin yang berhubungan dengan indera perasa lidah. Nah, miraculin ini sanggup membuat indera perasa seseorang dari biarpun barang itu terasa kecut, mampu membuatnya menjadi manis. Nah, hati penuh ucapan syukur itu juga seperti itu Bapak Ibu. Sama pengaruhnya dengan miracle fruit. Semangat bersyukur mempermanis seluruh hidup seseorang, bahkan ketika kita sedang mengalami persoalan yang berat sekalipun. Ketika hidup kita sedang berada dalam keadaan paling buruk sekalipun. Penyakit, kesedihan, masalah-masalah yang rasanya tidak ada solusinya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, solusi yang Tuhan berikan. Melampaui pikiran manusia. Melampaui perhitungan manusia. Melampaui apa yang manusia bisa pikirkan secara matematis. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan
5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak, cukup menjadi kenyang, Bapak Ibu. Bukan Tuhan Yesus katakan kamu bisa ambil semuanya sampai kamu kenyang. Mereka sampai kenyang dan masih bersisa 12 bakul. Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukannya. Tidak ada seorang manusia pun sanggup melakukan mujizat ini. Yesus melipat gandakan bagi semua orang, termasuk anak kecil yang membawa lans 5 roti dan 2 ikan itu. Bapak Ibu, apapun yang kita berikan kepada Tuhan Yesus dengan hati penuh ucapan syukur, walaupun sedikit, akan mengalami pelipat gandaan. Sekali lagi, ini bukan teori, ini hal yang nyata dalam hidup kekristenan. Karena matematika kita tidak akan pernah sama dengan matematika Tuhan. Berlipat ganda rasa cukup, berlipat ganda rasa puas mengalir dalam hati kita. Bahkan kita akan mengalami lipat ganda secara fisik dalam segala hal. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan saya untuk Bapak Ibu, apa mujizat yang sedang Bapak Ibu nantikan? Ingat, jangan pernah memakai perhitungan matematika dunia ini. Pakailah matematika Tuhan. Pakailah apa yang kecil yang ada dalam hidup Anda, apapun itu. Milikilah iman. Jangan pernah meragukan kuasanya dan jangan pernah mengandalkan pikiran manusiawi kita yang terbatas. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita sering memakai metode solusi Andreas atau solusi Filipus yang penuh dengan keraguan. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita sering meragukan kuasa Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu, tapi apapun pergumulan Bapak Ibu, jangan pernah memboxkan Tuhan dalam pikiran kita yang kecil. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup menyelesaikan pergumulan saya yang berat ini karena pikiran kita tidak mampu mencapai kebesaran kuasanya yang maha dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sungguh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba pun sering meragukan kebesaran kuasamu. Ampunilah hamba. Dan hamba berdoa supaya tiap Bapak Ibu yang mendengarkan secara online sungguh-sungguh diberkati. Kami tidak pernah meragukan Tuhan karena kami tahu Tuhan mampu melakukan kuasa power over quantity. Tolonglah kami untuk tidak memakai pikiran kami yang kecil, yang sering memakai perhitungan manusia, matematika manusia yang seringkali salah dan gagal. Tolonglah kami untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan ketika kami hidup dari apa yang sedikit dengan hati penuh ucapan syukur. Kami percaya kami akan mengalami mujizat Tuhan, kepuasan yang dari Tuhan, kelimpahan secara materi oleh karena kami bergantung kepada Tuhan dan mau berbagi. Tuhan, hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati tiap-tiap kami dalam pergumulan kami, apapun masalah hidup kami saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, taruh iman dalam hati kami untuk tetap mempercaya Engkau, Allah yang mampu melakukan, kuasamu mampu melakukan over quantity sebesar apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan untuk semua peralatan perjamuan kudus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau snack yang Bapak Ibu punya, juga anggur atau wine yang Bapak Ibu punya di rumah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini, dalam ibadah hari ini, setelah kami mendengarkan suara melalui kebenaran firman-Mu, kami ada waktu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Doa hamba kiranya melalui perjamuan kudus hari ini, kami semua tanpa terkecuali, kami tidak hanya mengingat, mengenang apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Tapi kami sama-sama ada waktu untuk mengambil komitmen baru, resolusi baru di hadapan-Mu. Setelah tahu, mengingat bahwa Engkau sudah mati untuk kami di atas kayu salib. Tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah. Tolong kami supaya kami juga menghargai pengorbanan-Mu. Kami belajar untuk terus hidup dalam kekudusan. Menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Hidup takut akan Engkau. Hidup melayani Engkau dengan serius. Terus menjalankan firman-Mu dalam ketaatan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Engkau sudah mati untuk kami sehingga kami bisa mendapatkan hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberkati kita semua dan menguatkan kita dalam pergumulan apapun. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.